け引き出せ。なんとかいよいよ最後ですよ。この最後ルーキーイヤー、なんとかベスト16へ。皆さんの mari kita bersiap-siap mau kualifikasi. Angin berapa kemarin? Tadi pagi? 1,3. Mendukung ya. I'm live in Instagram. Gila guys, ini rame banget. Tapi gak serame FD sih. FD US sih ramenya najis banget. Ini gak serame FD US tapi oke juga. Gue jangan jauh-jauh dari yang. Oh, Naoki. Oh, lagi check run nih Naoki. Wow. Wow. Jadi sebelum kualifikasi mereka semua dapat check run nih satu-satu. Awas mobil. Hari terakhir all out, sikat sampai jebol. Tracknya bumpy banget ya. Ya kalau kalian kemarin bilang di Mekarta bumpy, di sini sih lebih bumpy daripada di Mekarta. Lawan yang seimbang dengan Ciko siapa bang? Matt Mike. Sumpah Matt Mike. Ya bang. Many legends in here. Yeah, right here. Yeah. Oh, Ciko is good. He's part of the legend now. Will be. Is. Yeah. He's here already. Will be a living legend. The Ciko second person. Yeah. Aku dengan Ciko dulu ya. Apakah poin buat Naoki? Saya bisa lihat tuh di TV. Kalau nggak bisa ngintip di Ziko punya. Lawannya di 150 HP. Buset, bukan main. Mobil di sini, mobil Ziko paling pelan. Oh, gila tuh Naoki, 99. 99 poin. Kita tepuk tangan dulu nih, jagoan gua. Gila. Keren emang jagoan gua. Feel-nya grip atau licin di track ini. Sebenarnya tadi sempat gerimis ya, jadi agak lumayan licin, tapi ya kita udah cek lagi ya. Buat yang nanya di YouTube di mana, di video option. Cuman kalau di sini kita lagi ngeliatin preparationnya. Ini juga Buenos, oh legend, living legend. Nah ini nih jagoannya Opel ya,
Yang kemarin juara. Kemarin dia juara ngalahin Daigo di final. Yang manakah? Ini. Yang manakah? Kita lihat berapa poin ya. Karena dari sini bisa ngelihat poin nih. Ada LED-nya di situ. 98,2. Not too bad. Masih masuk 16 besar. Zico grup apa? Grup terakhir, grup D. Hari ini beda sama grup kemarin. Sekarang grupnya berubah. Zico grup D, D6. Bang, salam dari Obel, Bang. Keren. Obel udah disampein. Gimana kata temenin Naruto ya? Ayo. Jadi ya, kalau kalian lihat, kita sebagai tim, kita cuma boleh dibatas ini doang nih. Batas yang ini. Nah, ini. Nah, ini ditutupin, itu adalah penonton. Di situ VIP, reguler semua ada di sana. Nah. Dan yang boleh masuk ke dalam sini hanya satu mekanik. Jadi satu tim itu hanya boleh satu mekanik yang ada di dalam situ. Makanya lihat mobilnya Yamamoto cuma ada satu di sana. Kok grogi nggak? Nggak grogi dong. Dia chill. Chill banget. Kita tanya ya. Lo nggak grogi kan? Chill banget kan? Ready ya? Masih. Orang-orang pada nanya, lo grogi nggak? Gue bilang nggak. Zico nggak grogi. Karena balapan kali ini nothing tulus. Gitu. Malah makin semangat. Nah, malah makin semangat karena pengen bisa karena balapannya sama legend-legend gitu. Nah, karena balapannya sama legend-legend. Tosi enggak main karena Tosi belum punya license-nya di 1GP. Di 1GP itu enggak semua orang bisa main, harus punya license-nya dulu. Habis ini ciri tolnya kebuka. Perhatiin perbedaannya ya. Di sini habis kualifikasi mobil, di situ standby lagi, tapi hanya boleh dipegang sama satu orang, guys. Jadi enak, flow-nya cepet. Kalian bisa ngelihat kualifikasi flow-nya tuh luar biasa banget, cepet banget. Supporter-supporternya kita tuh. Enggak. Kenapa nggak top 32? Karena dari dulu di 1GP kayak gitu. Pesertanya ini ada 46 lebih. Tapi yang diambil cuma 16. Gokil ya. Itu kalau dapet lesi bisa main ronda? Bisa. Sampai tahun depan masih bisa kepake. Anjir, itu nolki lagi. Apakah akan ngelebihin poin yang tadi? Yeah. Ini bukan nolki deh. Kelihatan jauh. Shiba Tire, tim Shiba Tire ini. Ini tinggal grup. Tinggal grup sebelah. Tinggal grup ini selesai.
Jiko masuk. Ini di depan ini Keichin Nomura, anaknya Nomuken. Di belakang Ueno, besar deh. Itu sama Kawabata kan, Dide? Kawabata belum ready. 98,1. Wah, gila ini. Grup-grup D ini grup-grup neraka isinya, gila. Nah, itu tuh Naoki. Ape asapnya bisa begitu, gokil. Lagi on fire banget. Sayang kemarin kopling ini jebol. Wow, 100 poin anjing, 100,1. Gila. 100,1. Gue sembah sujud dulu. Ah, 100,1, Pak. Gila. Crazy. Gila. 100,1. 100,1. Yamamoto. Gila, full angle, bagus juga sih. Gila. Zico belum, bentar lagi. Ini grupnya Zico ber 1, 2, 3, 4 tuh. Sama Kawabata tuh. Kira-kira harus berapa biar masuk? Harus 97. Kalau kemarin 98 sih. Kalau nggak 98 nggak masuk 16 besar. Zico pakai body kit apa? GP Sport. 99,5. Mau yang mana kak, jagoannya Opel. Hari ini kenapa pada galak-galak ya? Iya, banyak yang jelek juga sih. Daigo gak masuk. Berarti dia ngambil contohnya dari Naoki kali ya. Ya kan, dosnya ngambilnya pick up-nya dari Naoki kali ya. Kayak waktu si Kodai kemarin kan. Gila. Seru nih. Goib. Lawannya bukan spek goib lagi. Udah legend-legendnya di sini. Lu jangan salah, Mad Mike aja berkali-kali ikut enggak pernah masuk bus 16.
FF ya, bener juga sih. Oke, bersiap. Operator aman. 98. Wih, gila. Ya. Good luck ya, bismillah, lancar. Abis run? Oke, jadi gue punya privilege bisa nonton lebih dekat. Karena gue jadi mekanik Ezico. Cok bilang Iko, gue bikor go home. Gue udah bilang sumpah. Tapi strateginya run yang pertama, karena ada dua kali run. Strateginya tadi kita udah ngobrol. Run pertama dia pakai gear 2, run ketiga mau all out. Sekarang lagi cek run dulu, panasin ban. Ini dia lagi panasin. Panasin ban gas aja terus. Aman, panasin ban. Oke, okay, good. Wah gila, di grup ini cuma 4 orang doang. Balikin lagi gak? Yakin? Oke. Bismillah mas, gua juga deg-degan banget ini di sini. Ber ya. Kawabata kemana kan segrup? Itu ada Kawabata. Nih, Ueno. Gue tadi make sure buat dia turunin angin, kenapa dia nggak mau turunin angin ya? Guys, udah mulai kualifikasi yang pertama. Ini Keiichi Nomura, anaknya Nomuken. Bagus juga sih. Oh, ada one tire off. Habis ini Zico guys. Pertama. Hiroya nggak main. Kalau Hiroya nggak main di D1. Guys, ntar kita fokus. Lihat poinnya dulu nih. Poinnya Keiichi. Ayo Zico, semangat. Gue juga deg-degan sih. Harus 98 poin untuk 16 besar. Yes.
kita berjuang, moga-moga bisa dengan mobil yang under power ya. Maksudnya dibandingin sama mobil di 1GP yang lain, mobil Zikon ini adalah mobil paling pelan yang ada di sini saat ini. Karena mobilnya cuma sekitar 650 HP. Emang lebih kencang dari mobil kita di Indonesia semuanya, tapi lawan-lawan di sini 1000 HP, 900 HP. Oh, dia ada two tire off, line off sama zone off, 94,6 deduct. Oke, okay, now bismillah. Zico. Oh, oh. Terusin, terusin. Nice, line-nya nice, line. Tahan, 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 switch. Terus, 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 oke. Okay. Nah, ini cukup aman ya. Udah cukup main namanya. Habis ini gaspol. Kita lihat di live replay-nya. Semua clipping point dapet. Line-nya sangat bagus, cuman di sini kita berjuang ngelawan DOS. Jadi jurinya untuk kualifikasi ini pakai komputer. Dia membaca semua pergerakan mobil dari angle, dari speed 93,5 karena ada zone 3. Zone 1, mana yang kena ya? Gue gak perhatiin zone 1 yang kena yang mana. Apanya? Gasnya. Pas yang habis masuk itu ya? Sana apa di sini? Yang pas keluar dari sini ya? Yang lu zone 1 ada deduction dari mana ya? Gua juga bingung. Ada lu ada deduction? Enggak ada, zone 3 juga. Eh, sorry, zone 3, zone 3. Gua cek dulu. Mau samain sama tadi aja anginnya. Oke guys, kita kerja dulu bentar. Naik sekitar 200 kpa, naik sekitar 20 kpa. Oke, okay. Enggak belum. Gasnya aman. Oh, gasnya? Ya udah, gas aja ya. All the best. Gas. Sekarang Paulin. Oh, Paulin ya. Gas, gas. Dari awal Paulin aja. Coba 3. Gas. Gas. Aduh. Gawat, ternyata tadi ada sedikit problem di mobil Zico di throttle. Gua nggak tahu sih. Ya, hopefully nggak keulang lagi. Di sayuran kedua 98, gua juga maunya kayak gitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ya. Tetap argumen gigi 2 sama 3, ya. Yeah. Oh, Kawabata ada zone 1 yang penalti 97,2. Eh. Tinggal kesempatan terakhir Zico nih. Ah.
bagus sekali nih Kici. Apakah ada miss? Gak ada. Looking point dapat. Bagus. Angle-nya juga bagus. Oh, batas 97,2. Kalau battle harus masuk 16. Iya, harus masuk 16. Good luck, Obata. Wah, keren. Gua antara ngelihat kayak Bear Zico, tapi itu ternyata kapal bata. Ayo Iko. Sumpah gue udah bilang sama Zico untuk all out sih di run ini. Udah lah, apapun yang terjadi all out aja lah. Semangat. Kalau kata Dipo, go big or go home. Gue udah sampein po dari kemarin. Oh, udah keluar dikit tuh. Wah, gila. Sayang banget. Bagus padahal. Bang Akbar sedang cosplay jadi Bilal, anjir. Enggak lah. Ini kan event pertamanya di Banjibinya Zico, jadi mesti dikasih support juga. Dan gue memberikan support mental buat dia. Walaupun dia bilang dia santai, tapi gue tahu dalam diri dia pun masih ada ketegangan sendiri. Sebenarnya gue harusnya nggak jadi mekanik sih, gue harusnya jadi spotter. Cuman karena mekaniknya nggak ada yang ikut kesini ya, jadi mau nggak mau gue. Dan mekaniknya nggak bisa bahasa Inggris. Ya ampun, sayang banget Kici. Sebagus itu run-nya, dapat 2 kali deduction, gila. Kalau dia 94,8, kalau enggak 98,8 tuh tadi dia run-nya. Dapat minus 2 point, gila. Gila. Oke, bismillah. Eko, gas pol dari awal dong, ayo dong. Gas. Gas. Why? Abort run. Ah, sayang banget. It's okay. No worries. At least udah nyoba. Tapi gue yakin ada something wrong. Gak mungkin enggak. Karena di situ bukan hal yang mudah. I think something problem. Shaft. Shaft. No shaft. Gearbox. Really? Yeah. In my point of view, he want to try use the third gear. Yeah. So I think some kind of maybe misgear like. Minggir. Mau lewat.